Halo. Halo. Selamat sore. Selamat sore penonton. Entar mandi, entar ada yang komen lagi. Iya, ini mau mandi guys, kemarin mau mandi. Badan enggak enak. Jadi ya itu sebuah alasan aja ya, sebenarnya emang males mandi. Iya, goblok. Ya guys, nanti mandi guys. Aku berjanji. Dilihat nanti guys pas sahur ya. Abis bugilin Nandi, Nadil mandi janji. Oke. Ya, halo gitu. Halo Bu, istirahat. Cakap apa sih, Wal? Oke. Pasti gak bisa ngomong gara-gara baunya. Ah. Ini. Ini ikan apa ya? Ikan dori ya? Dori tapi gak tau mau diapain, belum kepikiran. Makan kare sama ada melon madu sama selasi. Itu dikirim pakai apa tadi, motor? Gimana cara bawanya bapaknya? Bisa. Wah, bawa bayi. Oh. Bawa bayi? Enggak, bukan, bercanda. Gede banget ya. Enggak, ini ya. Nanti aja bukannya, pasti Upi kaget. Enggak, deh, bukan buat Upi, buat Pio. Ada kari, ada bakwan, ada semangka. Ini ada sebuah selasih kemarin. Iya yeah. Seger, warnanya pas gitu kan, kayak yeah, kalau tuh okay. Ingatnya orange. Orange. Sama juga masak sambal goreng aku. Biasa. Kita berbuka gini. Tuh lihat karinya bro. Yeah, semangka. Ya yeah, yang simpel-simpel aja hari ini. Gak usah yang rumit-rumit. Kita lihat di kamar. Ayo bangun mulai. Halo. Udah pagi? Iya udah pagi. Ayo jogging. Joget mandi goblok, ini mau mandi abis sholat. Kalian lagi bete karena pusreng. Maaf ya, salah pusreng, salah emblem. Nah, gak jelas kalau mau ya. Dia downrank guys. Boys. Makan makan tuh sana. Boy, makan. Ayo biji bersaudara. Kak. Dia tidur apa gimana sih? Isi sekali itu, ya Allah, wakbar. Ayo MK, itu lalu buka puasa dulu apa? Ayo batalin yuk, mau dibatalin. Lu sumpah dia kayak lembu dia. Aku lagi enak bangun dia. Hah? Pagian bangun berapa? 10. Hah, bohong. Bener, gua aja. Oh, yang lu ke toilet itu yang ngobrol. Bangun. Kak, lagian kenapa enggak ini? Kenapa baru kenapa kau bangunnya segitu? Karena tidur itu. Pepe lu mau makan. Astagfirullahalazim. Harus bangun enggak boleh kebetul sih. Ada bawaan ada. Aduh, ampun. Mandi. Make me swear. Anjay. Zah, air. Berbuka dengan apa, Zah? Yang baru. Baju. Apa aja? Ini temanya pink. Kuning. Oren. Astagfirullahaladzim. Ini orange. Oh iya, orange. Maaf ya. Semuanya salah deh. Mereng.
Kacamata jenggot. Tadi lagi Ruki nanyain gitu, BJ udah mandi belum? Dia jadi ketiba. Udah. Dua hari yang lalu. Nah kok cuman ya enggak itu? Sana kosong, ambil di sini ya. Yo yo sabar teteh dulu. Gelas lu udah ada ini, udah keisi. Omelin apa? screen time buat Sawa. sapa dulu buat Sawa kita lo. Entah, coba baca. Gatel lu, goblok lu. Parah banget. Mak lu? I love you. Oke, mak gua? I love you juga. Oke, second me, I love you. Pokoknya kita bikin vlog hari ini full sensor. Oke. Barseling. Mulut gue sensor juga. Oke, okay, yang barusan di sensor juga ya. Ini minum punya gue nih. Tuh, ya sekarang botol di sini tetap kosong. Apa sih kok marah-marah? Tadi pagi ada yang marah soalnya. Gue yang kena. Duduk dulu. Eh, gue masukin apa? Itu. Gue masukin ke vlog. Apa? Yang kasur. Gue masukin. Lu tahu? Tahu, dikasih tau gigi. Gue tahu, gue kesel. Kasurnya dia ke atas. Enggak perlu ngejok. Goblok. Pagi-pagi marah-marah. Dia mau. Dia ngambeknya ke gua. Gua udah bilang bukan gua. Titit gua di starter sama dia anjing. Pas dia ngeliat buktinya Sultan baru dilepas titit gua. Tapi idenya lu. Idenya gua kan udah lama banget ke gigi. Jadi dia masuk. Ngapain ya lu masuk ngapain? Mau ngambil mengambil baju buat cuci. Bukan itu. Kan baru ngambil bajunya pas abis beresin kasur. Ya itu sebenarnya pengen ngambil baju. Tahu-tahu kasur udah enggak ada. Sebelum itu. Oh. Kan itu tuh masalahnya lu keluar nyalain lampu, Martin kesel. Martin dia langsung gua ngakak bertiga masalah sama gigi anjing. Ya kalau soal lampu kan udah biasa tiap orang ini. Kapan ngembalikin kasut dia? Terus kapan dia balikin kasut dia? Mau kerja kan gitu. Sampai dibubarin sama Martin. Kenapa random banget? Terus udah mau pada tidur. Terus lagi nyari capek, lupa masuk. Nyalain lampu, tep. Terus keluar. Kesel semua kan. Langsung aja itu dia. Langsung. Wah. Kasurnya ditambil, kasurnya celing. Celingnya di mana? Aku mandi kantor. Ada kok di vlog. Aku masukin. Nah, pakai CCTV. Hah? Pakai CCTV. Pakai POV-nya gigi. Ya. Ya kan harusnya dilihat di CCTV juga. Gua juga ada. Kan soal soal lampu mah udah pada biasa orang lain. Masa aing kebagian kasur, aing enggak pernah ngebagian kasur. Dan biar gua tanya dia. Iya, emang iya. Lah ngapa jadi gua? Gua ketawa-tawa doang. Makanya aing lagi. Makanya aing lagi ngantuk-ngantuk ya. Kenapa kasur aing ini? Apalagi kalau aing datang-datang sebelum sesudah aing pengen tidur banget ngantuk, aing lebih kesel aja. Siapa yang bilang begitu orang bakal gitu? Gue suka keberanteman ini. Gue bagian ketawanya aja. Belum tahu ya. Apa? Diganggunya sampai kesel banget. Belum pernah. Kenapa full emosi? Gue tau dia emosi banget itu. Ya kalau gitu gue mau tidur ada papan setrikaan. Sumpah ya, aku naik. Ini kenapa ada papan setrikaan? Ada lampu, ada papan setrikaan. Lampu segala macem di atas di kasur aku bel. Nah itu bukan gara-gara umuran. Oh, siapa lah? Emang itu gua ya? Iya, itu gua. Sumpah ngantuk lagi banget dah. Lu bukan kasur ya?
Kasur mah gigi gua. Sama itu juga lampu. Mah lampu ya waktu itu ya masalahnya. Gigi ya. Supamana lagi pas mau beresin kasur, ini kasurnya mepet lagi mau bawa baju. Klarifikasi. Gigi. Klarifikasi. Klarifikasi apa? Kasur. Gak salah dia. Benar ya? Waktu kasur lu ya sama siapa? Gigi ya. Gak ada yang salah. Salah aku maaf ya. Udah nyalain lampu gak mati lagi. Ya tetap aja yang biasa sok yang biasa matiin nyalain lampu kalau aing lagi tiduran yang nyuruh siapa pak lampu yang paling dekat ya, iya. di tata-tatain pak lampu padahal di atas lebih kesolot gak sih lampunya sama gigi tapi paling nggak banyak komentar ya kalau di Nopal lu nggak kena kalau Martin kena ya kecuali Nopal doang. Semuanya pasti kena. Martin yang tadi paling. Oh, karena jadi susah tidur. Ya. Iya. Martin sih 8 biji melantonnya sih kalau kata gue. Enggak, tapi dia emang paling tai, yo. Apa? Waktu itu aku sama dia tidur. Aku tidur, dia tidur. Siapa waktu masuk ke tim nyalain lampu UPI ya? Pokoknya ada yang masuk nyalain lampu, aku sama dia tidur. Aku dibangunin ngamuk-ngamuk dia. Lampu. Wah, apaan sih lo gua tidur? Lampu matiin. Apaan sih orang gua? Tapi lu terakhir. Bangsat, lihat CCTV gua tidur gua gituin. Gila lu ya. Ada kita pokoknya di kamar tuh kita cuma berdua. Lu tidur, gua tidur. Tiba-tiba ada yang masuk nyalain lampu. Dia kira gua masuk sengaja nyalain lampu terus tidur karena dia tidur duluan. Kena lampu dulu. Anjing kena amuk gua Martin. Lampu lu kalau mau masuk mati lampu water lu. Gua udah tidur dari tadi gua gituin. Ini sering jadi obrolan soalnya kenapa? Makanya kenapa kalau mulai rumah ini tuh kehidupan dimulai jam berapa, Bel? Jam 5. Jam 5 baru pada bangun lah pokoknya anak-anak kamar ini. Karena itu, kesetotin. Susah katanya nyari ngantuk tuh susah. Sama nih juga ini. Udah sampai kasur main HP berapa jam baru bisa tidur. Ya kalian tuh dikasih itu. Cobain deh. Ini itu kalau yang ujung mah yang kayak syarat gitu. Ya Allah. Bukan waktunya tidur udah tidur. Waktunya tidur tidur. Tahu enggak awal mula di kamar kenapa? Di kamar pintu jedang. Iya itu. Terus kayak apa gue di kantor ngomong, "Apaan sih? Nopal lah yang balik." Hah? Ini siapa? Ini mereka yang di kamar. Ini pintu jedang. Maksudnya lu ngapain kalian? Ngebanting pintu, Pio. Agak nggak ada ke pintu kan ya? Nggak ada ke pintu. Kasur. Pokoknya ada jedak, jeruk, jedak. Kasur oren. Pokoknya ada yang masuk kamar mandi keluar, ntar ada yang masuk lagi, sumpah. Nggak ada yang keluar. Orang gitu di kamar semua cuma kayak ngakak-ngakak ya. Kasur. Apa? Kasur pintu. Apa? Itu kemarin. Kemarin yang kasur. Dari pagi. Ada suara pintu. Yang tiba-tiba ini ke bawah, bluk. Anjing. Oh, kalau suara pintu enggak ada karena kita di dalam semua. Cuma gini. Pintu. Si Sultan kan gini. Ayo temenin gua tidur di luar juga. Enggak mau gua, ngapain gua tidur di luar? Terus kata dia gini. Ya udah nih kasur bisa berdua. Gua bilang gini, "Ya udah, lu boleh tidur di sini, tapi gua enggak mau lu pakai selimut gua." "Ya udah," kata dia. "Diam lu." Selimut tuh kecil. Nah itu kasur oren kan itu udah mepet banget kan sama kasur lo. Iya dimasukin ada, ya. Ada space dikit nih. Dimasukin. Iya gue lihat. Duk. Nah ini orang goblok banget. Mikir apa? Kasur segede gitu mau dimasukin space kecil anjing mana bisa. Terus kakinya masuk dikit anjing tidurnya. Ton, dia pelit selimut. Iya anjing. Ini pas ke kamar jam 9-an. Selimut udah gak kepake. Iya, kayak banget udah. Ya, emang gue tuh pakai selimut kalau sadar doang. Kalau nggak sadar pasti udah nggak kepake. Iya, makanya kalau tidur. Iya. Nah, udah nih, udah. Terus kan akhirnya kita semua baru sadar kayak ngapain itu kasur ditaruh di pinggir kan dia tidurnya satu kasur sama gua. Udah nggak usah.
kata dia gini, ya udah ini gue pakai buat selimut. Dok, digituin sama dia. Jadi kasur yang oranye tuh dipakai buat selimut sama dia. Kan gue risih ya. Maksudnya gini, ya udah kalau lo mau pakai itu kasur buat selimut lo, ya udah, tapi enggak usah deket-deket gue sama enggak usah niban gue. Tiap niban gue tendangin itu kasur. Itu yang bikin berisik. Ini tiba-tiba itu kan anjing blok gitu. Sumpah tapi kasih suara pintu ya, Ling. Iya. Itu yang bikin berisik itu. Pokoknya tiap bantal kasur udah nyentuh badan gua. Pokoknya tiap kasur yang udah nyentuh gua tendangin. Itu. Sumpah soalnya kira ngerusak pintu. Makanya nyamperin. Kagak, enggak kita enggak di pintu. Cukup kenceng banget kayak. Sudah berapa sih kalian? 6. Jujur gue di kamar tuh memang ya udah, tapi bodo amat sih kan gue udah pas kali. Yang paling keselin tuh John Cena tuh anjing. Suka ke Smackdown orang ini. Diambil selimutnya di Smackdown semua bang. Untung di atas. Gua kemarin banyak tragedi dah. Kayaknya kayaknya harus dilihat di CCTV kemarin ya. Boleh. Kita minta dulu coba buka kamar dulu. Tuh lihat. Tuh, gimana gua enggak kesel coba. Gentot gak ada otaknya. Ya ampun. Enggak, ini belum jadi selimut. Wah. Belum ngomong ini. Badak masih maksa. Tuh lihat, mau ditaruh di situ. Samsung J Flip. Iya. Ya lo masih ini drama belum, ini. Belum tragedi ini. Gigi mana? Gua tidur nih, gue kencing ini. Aduh nge-lag. Ini diambil sama Gigi. Kata Gigi gini, itu lu lihat bantal udah 4. Apa gue? Soalnya lucu di sini. Tadinya tuh yang kotak-kotak kecil tuh pengen ditaruh di pinggir biar si Sultan tidur di situ. Padahal dia bisa tidur samping gua, enggak ada masalah. Gua masalah. Punya. Masalah gua bentar. Cuma sempit doang sama selimut. Tangganya mana anjing? Tangga ini di sini. Gak ada tangganya ngentot. Nah, nih. Di sini nih yang lu bilang dengar suara apa? Tarik-tarik. Enggak, soalnya dia nyuruh pakai selimut gua, teh. Pelit lu, selimutnya enggak mau berdua kata Martin. Gua tariknya selimutnya. Saya yang penasaran, kesel juga nih suara kenapa kayak suara pintu. Lihat enggak ada yang ke pintu. Yang sampai kesel nopal di tanah atas. Sabar. Ini belum nih. Apa fungsinya itu kasur di sini? Ini si goblok siapa lagi? Kenapa gituin? Au. Kata yang buat bikin selimut itu buat kasur itu. Gue kesel banget deket-deket. Karena nggak ada jadi kencing ya? Ya mau gimana? Tidur sama badak coba. Ini Martin tuh aneh ya. Aing cuma nyalain lampu doang, dia sampai effort-effort balikin kasur anjing tinggal jetrekin. Itu lucunya di situ, Bang. Kalau dia matiin lampu doang enggak bakal lucu pasti. Lihat ngapa, Ji? Jadi ya udah ini selimut gua. Gua udah bilang, ya udah nih kalau jadi selimut lu, tapi jangan kena gua bilang gitu. Gua enggak mau. Itu orang gila. Nih, tuh, lalu ke gua kan kesel. Tuh, makin-makin tuh liat. Nih nanti, si Warte tuh Smackdown aja. Turu aja. Liat si goblok. No, dibuka lagi ke gua udah gua bilang gua gak mau. Dendil sampai itu marah-marah. Gua buangin batalnya. Udah. Apa? Enggak, lu lempar ke gua. Ya.
Umpetin di mana nih? Umpetin di mana? Diangkat. Gue udah bilang, Gi, taruh di sebelah sono, udah tutupin pakai badan lo sama kasur. Malah ditaruh di sini, bego banget, ketahuan. Iya, gak bisa dikebawain nih kameranya. Ini di videoin Gigi, di video ini tuh liat dong, gue mau tau-tau aja lagi di lobby ML gue. Yang lucu tuh yang effort gini, Pak. Kalau gak effort gak lucu aja. Jadi kita bakal unboxing barangnya Piol. Karena di dalam ada barang baru. Coba kita izin dulu ke Piol, boleh apa enggak? Ayo. Ini siapa dulu? Ayo. Siapa dulu itu? Siapa dulu yang mayoritas? Oh iya. Pakius tuh semua. Bener-bener vlog full sensor nih, gue udah sensorin banget. Nah, jangan, di sensornya tadi gue juga banyak banget soalnya. Gak apa-apa. Eh, kok buruk banget sih lo? Apa, gue gak ngerokok, udah ngerokok tadi. Viewer, boleh gak kami unboxing ini? Boleh. Iya. Oh, kayak Martin, made in China. Nih. Argil pink. Biasanya yang pink. Tuh, gue yangin dulu. Goyangin dulu. Ini bisa dibanting? Bisa. Tapi goyangin. Goyangin kotaknya. Coba, ambil pisau buruan. Kita pilih. Bodo amat, biarin aja itu yang ngebel. Nih, tengahan dikit. Nuklir, bego. Gede banget, ini gede banget. Tahi, apa coba? Enggak, ini kayaknya terpisah, Dil. Mungkin satu paket terpisah. Tuh. Bener kan? Spinner. Ya udah buka dulu. Bayangin monyet. Spinner apa lagi? Spinner lagi. Tahu lu. Kan atasnya jauh, Viol. Oke, baiklah. Ini terpisah, Dil. Sekepo itu, karena gue tinggal buka doang tadi. Gede banget le. Apa coba segede gini? Pokoknya apa kalau terpisah apa? Ini pasti bahannya plastik. Iya oke okay. Terus warna. Angkat dulu berat nggak? Warna pink. Kagak berat coy. Ya udah ada kotak lagi monyet. Ini. Anjing ada kotak dalam kotak le. Ya. Rapi banget lagi ini. Koper? Kok buat alat dapur bisa jadi, Pio? Koper. Koper. Oh, Pio pengen ke Thailand, anjing beli koper. Enggak, beli koper kan rodanya udah rusak. Tapi jujur, kecewa kan? Kecewa. Ya, pengennya apa? TV. Ya, iya. Pengen nggak TV? Kok gede banget ya? Gede banget. Tes lu nggak, Vial? Celing masuk. Iya. Vial kan kayaknya coba buka deh. Koper ternyata. Iya. Gue tadi tuh pengen nyebut apa? Bangku tau. Apa? Soalnya kata Vial gini, udah banyak di rumah. Gue pertama yang gue pikir bangku. Tapi nggak salah sih, kalau nggak ada. Zah, paketin gue dulu. Iya, paketin gue lah. POV kalau masuk paket. Martin kalau enggak. Iya. Gua mau kasih Martin. Kagak Tim, buka Tim gitu. Entar jatuh gua bego. Ini barang aslinya di dalam ada gondrong. Ada mulet, lagi bobo, ada Martin. Sedang sisa sampah-sampahnya doang. Ada dosa lagi di dalamnya. Hah? Kakak, tukang aja di sopo. Apa mau dikeluarin dulu dusnya? Keluarin dulu.
Ya udah keluarin lu aja, satu-satu ngangkatnya. Ini aja. Oke. Wih, pakai otak Cina katanya, let's go. Nyangkut tidak? Aman. Gila dibawa mayat anjing. Ini bisa dibuka enggak sih? Hah? Coba ini buka dah. Dalamnya berat amat, tai. Bisa buka enggak? Dalamnya apa? Buka ya coba. Masih mau kasih kejutan ya. Anjing. Viol, anaknya ini. Bentar dia mah. Marco kok. Yang datang malah Michi sama itu simbol. Ternyata ini bukan alat dapur, bukan TV, kirain TV buat di kamar. Percuma walaupun enggak ada yang nonton TV juga sih. Ternyata Viol beli koper, cuma kayaknya besar sekali Viol. Gede banget kopernya, bujut dah.